Halo, kembali lagi dengan channel Apripras Gaming. So, tadi sengaja nggak aku skip. Semoga aja nggak kena anu ya. Namanya apa ya? Kalau di YouTube itu namanya apa itu? Pokoknya kalau kena itu video nggak bisa diupload. Semoga aja nggak kena. Setahu aku nggak kena sih. Soalnya dulu aku pernah upload itu nggak kena di channelku yang dulu ya. Ini yang channel baru Apripras Gaming dan ini video Legend of Mana yang pertama. Buat nostalgia aja, sengaja nggak aku skip openingnya. Kita new game aja, soalnya ini game baru. Aku suka karakter yang ini. Senjatanya suka yang dua sword gede, senjata pedang yang gede. Langsung aja kasih nama aku. Sebenarnya aku tadi udah record ya, udah record, tapi sayang banget aku lupa matiin koneksi, jadi layarnya kehalang banyak notifikasi gitu, jadi aku record ulang aja. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya recordnya baru sampai dipilih map gitu kan. Aku baru sadar nggak settingannya itu nggak aku ilangin gitu. Aku tadi pilih mapnya yang sebelah sini, tapi kayaknya itu banyak apa namanya, banyak airnya ya. Aku mau coba ganti yang lain. Sini aja. Oke, ini juga nggak akan aku skip juga ya. Jadi buat nostalgia aja dengan game jadul ini. Ini rilis tahun berapa ya? Walaupun sekarang Square Enix udah banyak rilis game-game mana-mana yang lain yang jauh lebih banyak. Oke. Oke, nikmati aja apa ya, nostalgianya yang dulu pernah main. Nggak aku skip. Oh belum, openingnya nggak akan aku skip. Jadi kayak ada cerita di gamenya dari opening tersebut. Semoga kena apa ya namanya, pokoknya di YouTube gitu kan. Kalau kena nanti bakal notifikasi videonya nggak bisa di upload atau tayang di channel YouTube.
Oke, udah masuk di gamenya. Tadi sengaja nggak aku skip ya untuk opening. Semoga aja nggak kena namanya apa, strike di YouTube atau apa itu namanya. Kalau kena ya terpaksa aku hilangin untuk opening 2 di awal. Kalau nggak, aku upload semuanya komplit. Semoga aja nggak kena ya. Ini udah kita udah masuk gamenya. Untuk awal main mungkin nggak akan ngerjain quest dulu, keliling-keliling dulu ya. Ini adalah kaktus. Kita bisa bicara sama dia ketika kita udah nyelesain quest. Nanti si kaktus akan nulis ke sini dan akan masuk list quest yang diselesaikan. Jadi walaupun teman-teman udah nyelesain quest tapi lupa nggak ngomong sama si kaktus itu ya, nggak akan dianggap questnya selesai. Jadi harus ngulang quest lagi. Jadi ngulangnya gimana, nanti setelah kita ngalahin last boss yaitu Manatris atau Perimana atau apa aku lupa, kita akan ngulang lagi dari awal tapi dengan semua equipment, alat-alat yang udah kita punya, levelnya nggak kurang sama sekali, hanya mainnya diulang terus musuhnya juga diperkuat gitu aja. Jadi gamenya itu continuous terus. Tapi ya setiap kita namatin bakal ada quest baru atau dungeon baru juga sih. Ini adalah rumahnya, grafisnya masih 2 dimensi. Ada peti di sini kosong. Oke, mata uang di sini look ya. Nggak bisa dibuka. Kalau lari X ya. X apa O ya? Oh, ternyata O. Kalau mau lari O. Di sini, oh ini dia. Ini karakter Lance. Nanti kalau kita udah banyak main akan keisi, tapi karena awal kosong ya, jadi nggak aku buka aja. Langsung keliling dulu. Oh ya, untuk quest di game ini juga questnya itu acak, jadi nggak urut 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak, jadi ngacak. Tergantung event dan cara main temen semua, walaupun questnya nggak komplit pun kita tetap bisa sampai boss terakhir. Keliling dulu ya. Monster Coral, di sini nanti tempat karakter kita punya hewan-hewan peliharaan, monster yang bisa diajak untuk bertarung. Volumenya aku kurangin satu dulu ya, kayaknya terlalu keras banget. Workshop, nah, di sini nanti kita akan punya tempat untuk ngebikin senjata, sihir, satu lagi apa ya, aku lupa ya. Robot ya. Golem, namanya golem atau robot ya di sini. Nanti di workshop ini masih lama ya. Home, kita muter lagi di home dan ini adalah backyard of Krat. Nanti di sini akan ada monster tanaman yang muncul, dia akan ngebantu kita untuk ngebikin tanaman. Nanti buah-buahan bisa dijual atau bisa untuk nangkep hewan atau monster di dungeon-dungeon gitu kan. Mohon maaf sebelumnya, aku udah lama nggak bikin konten jadi mungkin ngomongnya agak belepotan. Oke, langsung aja kita ngobrol sama si ini, namanya Sprotling, untuk dapat artefak baru yaitu I know that color blocks domina. Oke, videonya mungkin akan aku akhiri setelah ngeplus domina ya. Untuk awal video, untuk opening kotak X. Nah, aku mau pasang di sini. Oh, di sini udah mentok ternyata. Banyakan yang arah ke sini ya ternyata ya. Ya sudah, sebelah sini aja. Oke, mungkin sekian video kali ini. Makasih yang udah sempat nonton. Dan nantikan juga video next walkthrough Legend of Mana untuk quest yang pertama. Jangan lupa bantu kita untuk like and subscribe.
Makasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.